Hai semua, welcome a day in my life part 3. Jadi hari ini aku senang banget karena hari ini adalah hari aku dipanggil untuk interview. Jadi kalian masih ingat kan hari Senin kemarin aku ngirim lamaran ke rumah sakit, dan hari Selasanya aku ditelepon buat interview hari Kamis. Alhamdulillah banget ya teman-teman, gak nunggu lama. Ini aku tuh lagi siap-siap dan excited banget. Jangan lupa pakai masker ya teman-teman, karena kita mau ke rumah sakit. Jangan lupa pakai jaket karena tadi malam hujan dan dingin ya teman-teman. Nah ini aku udah mau berangkat. Aku bareng suami aku. Suami aku juga mau berangkat kerja, jadi aku berangkatnya barengnya. Dan tau gak sih teman-teman, di tengah jalan aku tuh berhenti dulu di pasar karena baju yang aku pakai tuh salah, harusnya putih hitam dan aku kerudungnya putih. Dan ini udah sampai rumah sakit. Terus tara, aku udah ganti kerudung jadi kerudung hitam karena harusnya kerudungnya hitam tapi aku salah. Untungnya suami aku ngingetin. Ini aku deg-degan banget sih karena aku tuh mau ujian tes ya teman-teman. Dan aku dapat teman baru nih. Tahu nggak sih, dia tuh satu alma mater sama aku tapi aku baru ketemu di sini. Ini kita lagi nunggu interview ya teman-teman. Terus sebelumnya ini aku ambil sampel urin juga buat tes kesehatan. Dan ini aku dapat teman baru ya teman-teman. Nah ini tuh kita lagi nunggu gantian tes, jadi agak gimana gitu. Tapi jangan lupa buat bumerang dulu. Nah udah sore nih, waktunya pulang. Aku pulang berpisah dengan teman-teman. Dan aku pulangnya tuh naik angkot. Tuh angkotnya jauh banget, kita harus nyebrang jalan segede ini. Tadaa, udah nyampe nih. Tinggal kita masuk angkot. Dan aku kebagian duduk di pinggir. Oh my god, udah kayak kernet aja ini di pinggir. Let's go. Aku udah gak sabar banget ketemu sama anak aku. Dan aku udah ketemu sama baby Kaira. Kangen banget padahal baru ketemu sebentar. Makasih ya udah nonton. Bye. Assalamualaikum.